Rusia dan Ukraine di ambang peperangan. Rusia dituduh cuba menimbulkan ketegangan di sempadan Ukraine sejak beberapa hari lalu ekoran tindakan Moskow yang meningkatkan jumlah askar-askarnya di sempadan negara jirannya itu. Sebelum ini, kedua-dua negara saling menuding jari antara satu sama lain berikutan peningkatan keganasan di antara tentera Ukraine dengan kumpulan pemisah negara itu yang pro-Rusia. Kyiv mendakwa kumpulan pemisah itu telah mencabuli satu gencatan senjata yang dipersetujui Moskow pada Julai tahun lalu, selain menuduh negara jirannya itu membina kekuatan ketenteraan di sempadan antara kedua-dua negara. Rusia bagaimanapun menafikan tuduhan itu. Namun, kira-kira 4,000 askar Rusia dilaporkan sudah ditempatkan di sempadan negara itu dengan Ukraine, sekaligus menyebabkan pusat pemerintah tentera Amerika Syarikat di Eropah meningkatkan pengawasannya dalam krisis melibatkan kedua-dua buah negara tersebut. Sebelum ini, seramai 14,000 orang telah terkorban dan 1.5 juta orang lagi hilang tempat tinggal sejak pertempuran berlaku antara kedua-dua negara pada tahun 2014 sebelum ia berakhir menerusi perjanjian Minsk yang ditandatangani di ibu negara Belarus setahun kemudian. Bagaimanapun, konflik antara kedua-dua buah negara berlaku lagi ekoran ketidaksetujuan dalam pelaksanaan perjanjian itu. Rusia juga sebelum ini berjaya melakukan pemilikan paksa ke atas Crimea pada tahun 2014 yang pada asalnya diiktiraf sebagai sebahagian daripada Ukraine. Tentera Moskow dilaporkan menguasai Crimea selepas penduduk di republik tersebut mengundi dalam satu pemungutan suara untuk menyertai persekutuan Rusia. Tidak lama kemudian, kumpulan pemisah pro-Rusia di Donetsk dan Luhansk, timur Ukraine mengadakan pungutan suara untuk mengisytiharkan kemerdekaan dari Ukraine. Bagaimanapun, ia ditolak oleh kerajaan Ukraine dan menuduh Rusia mahu menjadikan Ukraine sebagai negara yang tidak stabil. Sejak Moskow berjaya menguasai Crimea itu pada tahun 2014, berlaku pertempuran antara tentera Ukraine dengan kumpulan pemisah yang pro-Rusia di Donbas, iaitu wilayah di timur Ukraine. Pada minggu lalu juga, Ukraine mendakwa 4 daripada askarnya terbunuh akibat kejadian pengeboman oleh kumpulan pemisah yang pro-Rusia di Donbas. Manakala tentera Ukraine Ruslan Komchak berkata Moskow sedang menghimpunkan tenteranya dekat sempadan negaranya itu. Kumpulan pemisah itu yang menguasai sejumlah kawasan di wilayah Donetsk, timur Ukraine sejak tahun 2014 telah menyerang kedudukan tentera Ukraine dengan tembakan mortar, pelancar grenad dan mesin gun. Pada tahun 2020, sejumlah 50 askar Ukraine terbunuh berbanding 100 orang pada tahun sebelumnya. Jabatan Negara Amerika Syarikat turut mengeluarkan kenyataan pada Rabu lalu dengan menyatakan bahawa setiausaha negara Amerika Syarikat Antony Blinken turut mengulangi sokongannya kepada Kyiv bagi menghadapi tindakan agresif Moskow itu, selain memutuskan ucapan takziah berikutan kematian 4 orang askar Ukraine. Rusia pula mendakwa ia bimbang Ukraine akan melakukan tindakan yang boleh menimbulkan provokatif yang boleh menyebabkan tercetusnya satu peperangan, kata jurucakap Moskow Dmitry Peskov baru-baru ini. Media-media sosial juga menyiarkan rakaman video yang menunjukkan sejumlah kereta kebal, kenderaan tentera berperisai dan lain-lain peralatan ketenteraan milik Rusia dihantar ke kawasan sempadan dengan Ukraine dan sedang menuju ke Crimea. Presiden Ukraine Volodymyr Zelensky dilaporkan berkata peningkatan ketegangan di wilayah timur negara itu menunjukkan Rusia cuba menunjukkan satu suasana ancaman ketika Kyiv berharap satu gencatan senjata yang dipersetujui pada tahun lalu disambung semula. Namun, Menteri Luar Rusia Sergei Lavrov membuat kenyataan keras pada Kamis lalu dengan menyatakan sebarang percubaan untuk memulakan konflik ketenteraan di Ukraine akan menyebabkan negara itu sendiri mengalami kemusnahan.
Sebelum ini Presiden Rusia Vladimir Putin telah menyalahkan Ukraine berikutan ketegangan yang berlaku selain mengesyorkan Kiev mengadakan dialog secara langsung dengan kumpulan pemisah bagi menambatkan krisis antara kedua-dua pihak itu. Berita daripada agensi.